Selamat siang. Tempat pancing. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Eri Maden Sampono Fishing. Kita akan coba lagi casting. Nggak tahu ada sambaran juki atau ikan lainnya. Mudah-mudahan ada sambaran. Terus saksikan channel saya dan jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, strike. Mantap, strike. Jadi, wush, oke, strike lagi. Wah, lumayan gede nih. Ush. Oh, ditarik. Waduh, masuk ke karang. Wah, jangan sampai putus. Dibawa ke karang. Lumayan gede nih guys. Mantap. Kita coba lagi. Langsung strike. Berat nih, berat. Iya. GT lagi. Oke nih. Ini tebingnya lumayan tinggi, guys. Tuh udah kelihatan tuh. Iya, mantap. Size-nya lumayan. Diangkut saja. Kita coba lagi. Oke, strike lagi. Baby GT lebih kecil dari yang tadi ini, guys. Lumayan untuk dikonsumsi. Next. Ini kondisi air nih guys ya, udah mau puncaknya. Strike lagi. Oke, mantap. Wah, berat nih, berat. Lumayan, lumayan berat nih. Perlawanannya sengit.
Oke, dibungkus. Size-nya lumayan, cukup gede. Mantap. Oke, sip. Bisa dilihat tempat pancing. Ini yang keempat, yang kelima, ya, yang kelima ekor. Ayo, kita coba lagi. Untuk informasi tambahan di tempat pancing, ini kondisi air sudah. Strike lagi, mantap. Perlawanannya cukup keras ini, sepertinya lumayan besar ini. Orang melengkung. Iya. Sensasinya luar biasa nih guys. Oke, naik. Nih, ini size-nya lebih gede dari yang sebelumnya. Oke, untuk informasi tambahan ini, sobat pancing, kondisi air seperti ini paling bagus untuk casting GT, karena pada posisi air pasang, tetapi belum belum berada di puncak pasang ini. Jadi menuju puncak pasangnya. Ini informasi saja dari kami bahwa kondisi air seperti ini itu sangat bagus sekali untuk casting GT. Selamat mencoba. Itu udah yang ke 6 ya, 6 ekor. Bisa disaksikan bahwa air tidak terlalu gede gelombangnya, juga tidak terlalu berangin. Oke, kita coba lagi. Siapa tahu masih ada sambaran. Informasi tambahan nih sahabat, saya menggunakan minnow Exodus Kraken yang green javelin grill Exori 1000, reel murah saja. Oke, strike. Ish, tarikannya, sensasinya ini, ih, asik. Oke, naik. Wah, ini sampai ke insangnya nih. Berdarah tuh insang itu. Nah, itu dia minnow-nya. Exodus Kraken Green Javelin. Ini yang ketujuh apa? Sebenarnya PE Jabrik 0,8,
Jorannya dari apa ini? Joran Relik Nusantara feeder. Buat pro ini pro. Oke, strike. Mantap. Strike. Sabar pancing. Cukup sekian video saya kali ini. Mudah-mudahan dapat menghibur sobat pancing semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk membantu channel saya supaya bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.